Sementara itu di Tapanuli Selatan, sebuah ambulans nyaris terbang saat melintasi jalan lintas Sumatera Batu Jombang. Sebelumnya ambulans ini sudah berupaya berulang kali untuk menaklukkan tanjakan Batu Jombang yang rusak parah. Upaya terakhir dilakukan sang sopir dengan menambah kecepatan sehingga mobil melompat. Viral di media sosial, banyak netizen yang mengapresiasi upaya sang sopir. Tim Liputan iNews melaporkan.